Assalamualaikum dulur-dulur semuanya, ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi. Dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur. Oke dulur, hari ini Bang Mat mau menunjukkan unit dari Yamaha, yaitu Yamaha Lexis 155 dan juga Yamaha All New Aerox 155. Nah, kedua motor ini sama-sama tipe standar ya, dan sama-sama CC-nya tetapi beda harga ya. Untuk harganya sendiri untuk Yamaha Lexis itu di Rp26.400.000, sedangkan Yamaha All New Aerox yaitu Rp28.790.000. Nah, itu tadi OTR untuk kawasan Karesidenan Madiun, terutama kota Ngawi ya dulur. Apa sih untuk perbedaannya dari Yamaha Lexis dan juga Aerox ini? Jadi sama-sama 155 cc, tetapi beda harga ya. Nah, untuk tampilan dari depannya seperti ini dulur. Untuk Yamaha Lexis itu tampilan depannya, untuk visornya ini tidak terlalu tinggi tetapi agak besar ya, seperti ini. Dan ada tulisan Yamaha di bagian depannya berwarna silver. Untuk tampilan dari lampunya seperti ini ya. Jadi untuk lampu sennya itu berada di atas ya. Nah, seperti ini untuk lampu sennya, ini masih menggunakan lampu bulam. Jadi belum menggunakan lampu LED ya. Nah, ini untuk lampu depannya dia seperti ini. Nah, ini sama-sama menggunakan lampu LED ya. Jadi Yamaha Lexis menggunakan lampu depan LED dan juga Aerox juga menggunakan lampu depan LED ya. Ada lampu derailnya seperti ini. Nah, jadi ketika kontak di on, lampu derailnya akan menyala ya, seperti ini ya. Nah, dan untuk tampilan dari rodanya seperti ini dulur. Untuk peleknya, palangnya sama ya, ada 6. Bentuknya V. Dan juga ringnya sama-sama menggunakan ring 14 ya. Untuk ukuran ban depannya dia 90/90, ringnya 14. Nah, untuk selebarnya seperti ini, berwarna hitam doff ya. Nah, untuk di bagian depan dari Yamaha Aerox seperti ini dulur. Di bagian visornya dia tidak besar dan juga tidak panjang ya, seperti ini. Dan tidak ada tulisan Yamaha di bagian tengahnya. Dan ada tulisan Bluecore sama Aerox juga menggunakan teknologi Bluecore, Lexis juga menggunakan teknologi Bluecore ya, sama. Untuk di bagian depannya seperti ini. Jadi untuk lampu utamanya dia juga sudah LED. Nah, seperti ini. Dan terdapat lampu DRL tapi bentuknya beda ya dengan yang Lexis ya. Nah, seperti ini. Dan tetapi untuk lampu sennya Yamaha Aerox itu berada di bawah ya. Nah, ini berada di bagian sayap sampingnya. Nah, seperti ini. Dan untuk lampu sennya sendiri juga masih menggunakan lampu bulam ya. Jadi belum menggunakan lampu LED. Untuk selebar depannya dia menggunakan warna abu-abu glossy. Nah, seperti ini ya. Agak gelap untuk abu-abunya, dia glossy. Ya, untuk Lexis ini sama ya. Warnanya juga abu-abu tapi dia doff ya. Nah, untuk roda depannya dia sama-sama menggunakan ring 14 ya dulur. Nah, seperti ini, palangnya sama dengan Lexis, palangnya 6, bentuknya huruf V ya. Nah, seperti ini. Dan untuk ukuran ban depan dia 110/80, ringnya 14. Sama-sama menggunakan ban tubeless ya. Tetapi untuk Yamaha Aerox ini agak gambot ya untuk ukuran bannya. Nah, dan tampilan dari samping Aerox seperti ini. Nah, jadi sangat keren sekali ya. Jadi kedua motor ini sama-sama keren. Jadi seperti ini untuk Yamaha Lexis, untuk tampilan dari sayap sampingnya. Nah, untuk bedanya lagi itu di bagian tengahnya sini. Nah, untuk Yamaha Lexis dek kakinya ini rata ya. Nah, ini rata. Dan ada tulisan Lexis di bagian tengahnya. Tulisannya timbul ya, Lexis LX 155. Nah, untuk Yamaha Lexis ini dek rata, jadi sangat cocok sekali bila digunakan para ibu-ibu yang menggunakan rok ya. Nah, seperti ini, jadi sangat cocok. Sedangkan di Yamaha Aerox dia modelnya sama seperti NMAX ya.
Jadi tidak ada untuk decknya ya, deck ratanya tidak ada. Jadi kalau membeli galon bawa aerox ini agak kesusahan ya. Nah, tapi kalau Yamaha Lexi dia membawa galon 2 ini bisa ya, kanan kiri. Nah, seperti ini. Lanjut untuk mesinnya sendiri Yamaha Lexi dia sudah lebih upgrade ya dibandingkan aerox dan juga NMAX ya. Sama-sama menggunakan 155cc. Akan tetapi untuk mesinnya atau torsinya itu lebih banyak di Yamaha Lexi ya. Nah, nanti untuk kedepannya itu aerox dan juga NMAX mesinnya akan disamakan dengan Lexi ya yang sekarang ya, karena sudah beda. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bagian supitnya, nah seperti ini. Untuk aerox untuk Lexi dia menggunakan satu skok saja, jadi masih monosok ya. Nah, seperti ini, masih monosok, masih menggunakan skok satu. Tetapi bila mau dikasih skok lagi, ini sudah ada dudukannya ya dulur. Nah, seperti ini. Jadi misalnya mau dipasangi skok lagi, dia bisa ya, tinggal membelikan skoknya. Nah, untuk Yamaha aerox dia menggunakan skoknya 2 seperti ini. Nah, dan supitnya sama persis punyanya Lexi ya. Jadi tinggal membelikan skoknya yang satu ya untuk Yamaha Lexi karena sama persis ini. Nah, seperti itu dulur. Nah, untuk tampilan belakangnya seperti ini. Nah, sama-sama menggunakan lampu LED ya. Sama-sama menggunakan lampu LED, tetapi untuk Lexi dia lampu senya jadi satu. Nah, seperti ini, jadi satu ya untuk lampu senya. Sedangkan aerox dia lampu senya terpisah ya, seperti motor sport ya. Nah, berada di bagian bawahnya. Nah, keren sekali ya dulur. Untuk joknya dia beda. Untuk Yamaha aerox itu bagasinya dia 25 liter ya, jadi full bagasi karena untuk tangki bensinnya itu berada di tengah sini. Nah, itu untuk aerox. Dan untuk Yamaha aerox dia terdapat satu rak yang tertutup seperti ini. Nah, ini untuk ngecas HP bisa ya. Nah, itu casnya ada di dalam power outletnya, jadi tinggal membelikan colokannya saja. Nah, dan untuk joknya ini cukup luas ya, empuk dan nyaman bila digunakan perjalanan jauh maupun jarak dekat ya dulur. Nah, dan untuk di Yamaha Lexi untuk bagasinya dia tidak sebesar aerox ya. Untuk Yamaha Lexi itu 17 literan ya untuk bagasinya, dan untuk tangki bensinnya dia 4,2, jadi lebih besar dari lebih kecil dari aerox ya. Untuk aerox itu 5 literan ya masian. Nah, dan untuk ini kuncinya sama-sama menggunakan kunci biasa seperti ini dulur. Dia membuka jok dan bensinnya juga dari sini ya. Nah, dan juga untuk Yamaha aerox dia yang di tipe standar itu belum tersedia fitur triple S nya jadi untuk fiturnya itu lebih banyak di Yamaha Lexi ya, padahal harganya lebih murah Lexi dibandingkan aerox ya. Nah, jadi belum ada fitur triple S nya untuk speedometernya sama-sama menggunakan lampu LED. Nah, seperti ini. Dan juga sudah tidak menggunakan fitur Y-Connect ya, yang di tipe standar ya untuk aerox. Nah, untuk yang menggunakan Y-Connect itu di tipe ABS. Nah, selanjutnya untuk yang di Yamaha Lexi seperti ini, dia juga sama masih menggunakan kunci kontak biasa yang di tipe standar. Untuk anak kuncinya ini sama seperti dulu ya untuk kuncinya, jadi belum berubah ya. Nah, untuk membuka joknya pun juga dari depan sini, dan ada satu rak yang terbuka seperti ini. Ini ada juga untuk power outletnya, jadi untuk perjalanan jauh sangat nyaman. Dan untuk speedometernya sama-sama menggunakan digital ya. Nah, jadi sangat keren sekali. Dan untuk di Yamaha Lexi 155 dia sudah tersedia fitur triple S nya jadi di tipe standar dia sudah tersedia fitur triple S nya Untuk aerox yang standar itu belum tersedia fitur triple S-nya ya dulur ya. Nah, seperti ini dulur. Monggo bagi dulur-dulur yang ada di Kota Ngawi maupun Madiun, bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi ya.
Dan apabila dulur-dulur jauh, bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi. Nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya. Dan bagi dulur-dulur semuanya, jangan lupa yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, di like dan di komen ya dulur. Biar Bang Mat semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Dan untuk Yamaha Aerox dan Lexi, untuk Lexi sendiri harganya di Rp26.400.000, sedangkan di Yamaha Aerox itu di Rp28.790.000 ya. Harga tadi harga di OTR kawasan Karesidenan Madiun, terutama Kota Ngawi ya dulur. Oke dulur-dulur, terima kasih, itu tadi sedikit informasi perbedaan dari Yamaha Lexi dan juga Aerox ya. Jadi sama-sama menggunakan 155cc tetapi beda harga ya. Lebih murah di Lexi dibandingkan Aerox ya. Nah, semoga informasi tadi bermanfaat. Dan jangan lupa bagi dulur-dulur yang ada di Ngawi, bila ingin membeli motor baru Yamaha, langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi. Terima kasih dulur-dulur. Jangan lupa simak terus video Bang Mat. Jangan lupa dibeli ya, mumpung barangnya ready ya dulur ya. Terima kasih dulur-dulur. Assalamualaikum.